Collins, I be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Altar Parabola. Di video kali ini saya akan menggabungkan satelit Measa 3 C-band berada di pot 1 dengan frekuensi 3706 horizontal 4290, lalu Taikom 5 C-band berada di pot 2 dengan frekuensi 4080 horizontal 30.000, lalu Upstar 7 di pot 3 dengan frekuensi 3780 vertikal 30.000, lalu ST2 berada di pot 4 dengan frekuensi 3632 vertikal 36.000. Oke, setelah semuanya di setting di receivernya, langsung saja kita ukur jarak setiap LNB-nya. Ini untuk satelit Niasat, ini untuk ST2, ini untuk Taikom, dan ini untuk Upstar 7. Langsung kita ukur jaraknya. Untuk satelit Niasat ke ST2 sekitar 1 cm. Untuk satelit Measa 3 ke Taikom 5 sekitar 18 cm. Dan untuk satelit Measa 3 ke Upstar 7 sekitar 25 cm. Langsung saja kita mulai tracking untuk keempat satelit tersebut.
Oke, sinyalnya sudah terlock. Langsung saja kita cek satu persatu. Ini dia untuk satelit Mirasat 3 mendapatkan 72-74%. Langsung kita cek untuk satelit Taikom 5 sibennya. Ini dia untuk Taikom 5 sinyalnya mendapatkan 60%. Langsung kita cek untuk Apsar 7. Apsar 7 mendapatkan 69% dan untuk ST2-nya mendapatkan 80%. Oke, langsung saja kita cek untuk channel di 4 satelit tersebut. Ini dia channel Mirasat 3 UMTP. Langsung kita cek channel di satelit Taikom 5. Ini dia channel satelit Taikom 5. PPTV HD. Langsung kita cek untuk channel di satelit ST2 Siben. Ini dia channel satelit ST2 Siben. Ini tidak open ya. Langsung kita cek channel di satelit Apsar 7 Siben. Ini channel satelit Apsar 7 Siben Fashion TV. Di sini saya sengaja tidak scan semuanya biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, langsung saja kita lihat untuk penampakan dish parabolanya. Ini dia penampakan dish parabolanya seperti ini dan urutan LNB-nya seperti ini. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.